Sidang skripsi atau tugas akhir merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam sebuah universitas atau perguruan tinggi. Kegiatan sidang skripsi atau tugas akhir adalah kegiatan yang bertujuan untuk memamerkan atau menseminarkan suatu proyek yang telah mahasiswa buat. Dalam proyek yang saya ambil, di sini saya mengambil tema yaitu fieldwork, persiapan sidang. Proyek yang saya ambil yaitu bertema tentang persiapan sidang, lebih tepatnya fieldwork persiapan sidang. Dalam fieldwork saya ini berisikan tentang checklist atau to-do list yang berisi seputar persiapan sebelum sidang, mulai dari ikut mahasiswa, ikut data uji, ikut data nilai objektif, agenda jadwal sidang, dan penilaian pembimbing. Nah, dalam fieldwork saya ini, lebih tepatnya mengapa saya ngambil tentang persiapan sidang? Karena dalam sistem berjalan masih menggunakan manual. Contohnya seperti ketua panitia sidang masih menanyakan lewat WA atau segala macam untuk memantau jalannya proses persiapan sidang. Nah, oleh karena itu disebut kurang efektif ya. Dan juga menanyakan satu persatu ke kajur dan ke pembimbing, ke dosen, yang menurut saya itu rada lamban ya. Dengan adanya proyek saya, yaitu fieldwork persiapan sidang, ketua panitia sidang akan lebih mudah dalam memantau persiapan sebelum sidang. Nah, hanya membuka website pestaplus.hrj.ac.id, lalu pilihan ke menu fieldwork persiapan sidang, di situ akan muncul semua data-data berhubungan dengan persiapan sidang, mulai dari progresnya, persentasenya, data yang masuk berapa, dan data yang belum masuk beberapa. Dengan adanya sistem fieldwork persiapan sidang pada Pesta Plus, diharapkan ketua panitia sidang dapat dengan mudah memantau jalannya proses persiapan sidang. Begitupun juga beserta pembimbing, kajur, dan lain sebagainya. Terima kasih.